kita itu diterima oleh Allah SWT diberi ganjaran pahala dan diberi kebebasan kepada kita kepada azab api neraka. InsyaAllah untuk malam ini saya tunjuk sedikit video kita daripada ceramah Cik Aziz. Selama ini ada kaitan dengan apa ni, solat tarawih kita, di mana kita mungkin pernah dimamukkan ataupun dicerita tentang bacaan-bacaan dalam sembahyang tarawih kita, di mana kita ada bacaan-bacaan tertentu yang dikatakan Nabi Muhammad tak pernah buat, maka jangan kita buat. Hanya apa yang kita lakukan ini adalah pilihan ataupun amalan-amalan yang dipilih oleh para ulama kita, dan mereka ini pilih ada sebab-sebab dia. Prepare yang terbaik, pengisian dan menyeru lailatul qadar
umur. Ulang tua di jambin dah. Tak ada jaga main batal. Tak sebeh ada, tak leh ada, sikir ada, selawak ada, nombor ada, nombor ada, ketiga ada, sunnah ada. Ada dah. Haa, ni ada seteru kita tu. Dia tunggu sangat malam. Dah nak cari pak. Oh, sikir. Cari pula apa tak ada sokan. Seperti semua kubik dari kabel-kabel itu.
malam Lailatul Qadar. Sebab tu dia kata ni kan, kena prepare terima tetamu yang tak diundang daripada pihak Tuhan masuk dari rumah kita. Malam Qadar yo. Itu dah buat masuk orang sosok mereka masuk seperti umur 70 kali. Sosok mereka masuk seperti umur 70 kali. Tak ada kita tak nampak. Kalau nampak berkali tak tidur begini tu. Dan akhir Hiya tu tak boleh. Domain mu'annya ni Hiya ni dia kembali kepada siapa? Dia ke siapa? Itulah ke siapa? Lailatul Qadar. Dan kalau kita tengok Lailatul Qadar dan surah Al-Qadar ni kan, kalau kita tengok himpunan ejaan Lailatul Qadar ni kan, bismillah la ya la ta alif la ta da ra. Tengok ulama yang korek semata-mata Sembilan huruf sekali pun Lailatul Qadar terhimpun daripada sembilan huruf. Dan sembilan huruf dalam surah Al-Qadar disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wama adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 3 kali. Bila sebut 3 kali, sekali pun sembilan. Sembilan kali 7 berapa? Bila kali 3 27. Tengok ulama kocok atas 27. Dan bahagia ni. Malam tersebut dikira sebagai malam Lailatul Qadar insyaAllah. Wallahu a'lam.